Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey, awak gitu. Episod sebelum ni kita berhenti mereview 3 buah kereta awak kita. Sekarang ni kita akan melanjutkan sambungan dia untuk review lagi pasal update tang versi 4.816 ni awak kita. So yang saya dah nampak awak kita di sekejap ni kena buat balik ni. Ya, kita dah pergi tengok ciri bola belum lagi. Animasi keluar masuk udah, padan semua udah, blinking dikemas gini, sister claim yang dua tu sister claim saya dah nampak claim macam tu je. Drone udah awal kita. Ciri ni putaran pun korang boleh cari dekat VLFV tu awal kita. Okay, and then ciri jemputan puak tu dengan tu saya tak tahu sangat awal kita. Okay, kita tengok dulu. Clan evap future and dia kena bayangan ni kita nak bila kita dah ada clan kita nak evap tu nama orang beberapa orang je lah kita pilih evap nak pasti dan ada bendera ni yang ni kita tak nak tengok ni semua apa kita kita akan pergi fokus ke stadium untuk kali ni. Saya nak fokus dua tempat iaitu stadium dengan tempat bersaji tu adakah masih ada tak kita ni kereta luar tu saya buat tu boleh keep okay. So jom kita fokus. Okey, hawa kita untuk sekarang ni kita cuba masuk online hawa kita di English. Jadi di sini lupa saya pergi asset tu. Lupa silap. Saya pergi tick yang tu create for own tu. Patutnya saya tekan start je tu ni lupa. Saya pergi tekan klik yang bawah ni. Ni only for friend eh. Kita tekan start je. Sebab bukan benda, saya nak tengok macam mana yang ada claim dengan yang tak ada claim. Dia kata dia tunjuk dekat profile. Itu saya jadi penasaran tu apa kita nak tahu je. Boleh dapat lihat tak di sini. Okey, di sini kita tengok MD tak ada pun. Tu kena tekan MD bla 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 tak ada. Oh, ni IV ni kita. Oh, kita boleh tutup dia punya livery eh. Saya tak berani nak pergi dekat dia orang sana. Okey, claim. Dah keluar macam ni. Tak tahu macam ni. Kita pergi tengok dulu. Dia pun ngelik sebab high draft sangat tak apa. Jatuhkan sikit apa tu. Sebab saya tak nak ambil risiko. Kita duduk naik kas. Mesti dapat satu minta. Kita akan pilih salah satu nama. Kita akan cuba tengok function yang baru. Okay, yang ni. Ini ketua ni saya tak apa. Nama apa tu coy? Ini saya tengok dulu. Filon. Kita nak tengok dia punya kelebihan dia. Benda tu Filon. Okay. Wow. Dekat profile. Oh, dekat profile ni ke dia tunjuk claim. Sekejap. Saya nak tengok King. Dekat profile. Semua tak ada claim pun ni. So tak apa, saya tak boleh nak duduk lama-lama sebab beresiko dekat sini. Jadi kita boleh nampak dah ada feature baru iaitu kita boleh tutup kalau macam kita tak nak serabutkan, tak nak tengok livery awal kita, livery pelik-pelik macam kebanyakan orang suka buat 18 ke atas, jadi dia just boleh tutup macam tu dia awal kita. Dan saya dah tahu yang masuk plan tu dia nampak kat profile macam mana gaya dia, saya penasaran sebenarnya. Yang mana ada tu dah masuk plan dah boleh roger dekat saya. Saya nak tengok ke mana awak. Jadi kita pergi dekat single player. Sebab kalau awak baca yang ni okay, yang football belum lagi. Di atas sleeping agak class system drone. Okay, claim invite class ni takkan. Okay, claim house ni tak boleh nak tengok sebab kita nak beli claim dulu. Flag claim ni. The clan logo and the information are added to the player profile. Maksudnya kita dapat tahu info melalui player profile tu awal kita. Sekiranya dia ada clan lah masuk clan. Tu saya penasaran tu macam mana gayanya. Oi, terbaik lah. Okay, jom kita akan mengeksplor dulu dekat stadium yang saya katakan tu awal kita. Kita tengok. And then kita akan pergi dekat rumah satu lagi. Rumah home satu adakah dia masih bersaja atau tak. Okay, jom. Tak nice lah, kereta ni bersinar sangat. Ini silap. Bakar. Silap. Sweat out to close also. Okay, terpakai kereta ni. Tak sinar-sinar sangat kereta. Kereta ni. Kalau saya run, saya tutup lah. Tuh, kita jalan-jalan kereta ni. So. Okay, kita masuk city 1.
Kita tengok stadium apa kelebihan dia macam mana. Wow, kalau masuk ramai-ramai 10 lawan 10 per boleh jadi pemain bola ni kita. Dan nak kontrol dia ni susah tak kita. Dia tak mana lepas sini. Boleh tahan dia lepas sini. Okay, dia akan tunjuk. Oh, dia api dia macam ni. Dulu dekat apa destinasi iaitu di stadium kita akan tengok overall. Okey, masuk lagi. Oh, ada jalan. Ini dia tambah dulu sebelum ni tak ada. Wow, dah masuk stadium. Okay, yang ni penting untuk high graphic ni sebenarnya. Aduh, tak apa, kita cubalah kita walaupun ngelag sikit. Wow, masih ada patung eh. Oh, dia ada pilih something dekat sini ni. Bukan sahaja ni. Tengok dulu. Lah, kena pakai drone juga sebab dia kecil. Dia kata Mr. Apa ni? Tak pasang lah. Interior view of the Emirates Stadium London. Oh, Emirates Stadium. Apa interior view of the stadium. Arsenal Football Club. Oh, stadium Arsenal rupanya dia cuba buat. Saya tak tahu betul tak daripada translator tu kita. Wow, tengok sini pun kita boleh. Wih, kalau yang ni jalan tembus dekat mana? Oh, ke sini tu nanti kita pergi. Wow, ini stadium eh. Wih, saya tak boleh nak tengok detail-detail sangat. Dia makin memakai waktu kita. Oh, di sini ruangan masuk eh. Ah, wow, siap bunyi suara sorokan ni. Eh? Ozan skin. Wuh. Kita tengok sikit-sikit lagi tu. Nanti cari macam mana nak masuk. Tenggelap pun semua. Wow. Kita mula-mula saya akan pusing dulu kawasan ni. Tuh. Kita pusing dulu kawasan ni. Kita ikut dia jalan tu. Dia tembuk kat mana-mana semua benda tu. Kalau nak tengok detail ni tuh. Korang kena cuba sendiri lah bawa test ni tu. Ini dalam kemungkinan ni. Cuba. Okay, cari jalan masuk je ni. Oh, oh, dia tembur dekat sini. Oh, sini tu papal parking lagi. Oh, banyak lah eh. Ini dekat sini. Oh, sini ada jalan pula weh tu. Dia just pusing satu stadium ni lah. And then ni kita cuba masuk dekat dalam ni. Okay, tak boleh masuk lah, tak lepas ni. Okay, tak apa. Sejom. Sebab saya tengok video daripada awal kita buat tu. Dia tunjuk lah cara bermain bola. Syok oh. Wuih, dia punya sorakan bunyi tu oh. Tapi tak ada tu kalau ada penonton lagi kau nampak ni. Wow, kalau boleh duduk-duduk kat sini lagi cun ke suka. Mana bolanya? Oh, bola tu aku mister apa tu? Bola tu. Jadi sini ada kosong-kosong eh. Siap ada. Oh, dah berubah eh kita punya ni. Oh, dekat sebelah saya keluar. Oh, okey, masih ni tak ada ni. Oh, masuk padang dia terus. Oi. Wow, ini berlari. Oh, lari dia ada limit dia. Oh, dia ada penat juga. Yang ini animation biasa dia. Yang ni tendangan ke apa? Jadi kita cuba pergi. Oh, eh. Sekejap. Ni macam saya langgar. Eh, ni macam saya langgar. Mana ni tendamnya? Hai. Oh, dia gerak sendiri je. Macam mana tak nak cuba kita. Oh. Oh, tu. Oh. Siap ada nama. Keluaran nama. Oh. Oh. Go yang pertama. Oi, dia ada masa siap eh. Go sekejap eh. Yang tu satu lah. Apa benda? Yang go yang pertama ke mini? Sekejap kita pihak lawan pula. Pihak lawan pula. Sebab okay. Kedah je dia kena hole eh. Okay, sejom. Okay, cuba sumbat go. Tengok dia tulis dua ke macam mana. Ataupun yang tu mini.
Oh, dia kalau dia set 90 memang tak hebat lah weather. Oh, satu-satu macam gitu je weather. Saya ingat ke minit yang tu. So, bila cukupnya 90 minit, dia dah keluar bunyi lain baru press. Setuju je bola, itu gerak 90 minit. Okay, kita cuba sembak lagi. Nak tengok je ni. Weh, kalau boleh main 5 lawan 5 ke. Oh, ada goalkeeper siap. Dia tunjuk 1, 2, 3 macam tu je weather. Okay. Sama siapa sumbak nak sumbak aku, dia ada nama lah, tercatat dekat tu. Weh, terbaik lah dia kumpul. Ni kita sumbak aku dari jauh. Boleh tak shoot daripada jauh. Okay. 3, 2, 1. Masuk, masuk, masuk. Oh, slow lah. Sekali lagi. Depan ni. Main macam mana, berobok lah. Okay. Oh. Asal jadi dua? Asal jadi dua? Itu saya tak faham tu berita. Oh, itu kira anggur. Okey, yang tu kira anggur. Contoh kejap. Kalau ikutkan dah 3-1. Bermakna saya sumbat 3. Entahlah berita. Saya ingatkan kira anggur. Entahlah. So, tak apa. So, sekarang ni kita dah selesai dah tengok review hari ini. Stadium berita. Tapi saya tak review secara detail lah. Nanti kita buat event, kita jalan-jalan lah kita. So sekarang ni saya nak pergi dekat home 1 untuk tengok adakah home 1 ni masih sama atau tak. Ya, untuk claim ni saya dah tahu macam mana nak dapati, nak tengok. Jadi kita boleh cari dekat chain-chain ni mana-mana yang review pasal claim lah kita. Sebab claim ni dulu-dulu untuk kita tahu flag dia macam mana, dia punya logo tu, kita boleh klik macam mana. Dia hebat lah kalau ada klien. Lepas tu ada keluar nama. Wah, dia bukan keluar skin dah, dia boleh keluar klaim. Dan saya dapat informasi daripada Wika yang boleh masuk klien hanyalah 10 orang saja. Termasuk pembeli sekali lah Wika. Dia punya list dia. Kalau saya ada tertinggal apa-apa dia mengenai ni wabak, saya minta maaf Wika. Sekarang ni kita nak menggunakan satu dulu. Ada penambahan, ada tadi asal tak tepat gitu ataupun dia masih setiapkan tepat saja tu. Itu sama-sama saya suka untuk busi yang paling lepas tu. Itu ni boleh tahan tak lagi yang jatuh tapi dia itu. Boleh lah tu juga aku. Sebab kita main standard je ni aku. Lebih standard, kalau kereta gini dia akan naik 400 on the way ke 500 macam itu. Dan ni 300 ni, kita dapat. Okay, dia masuk. Oh, berpusing-pusing, tidak. Oh, masih ada lagi aduh. Tepat saja ni masih ada lagi dah. Jadi dia fokus tak buang. Wow, terbaik. Memang terbaik lah awak kita. Wish. Okay, kejap. Oleh kerana ni dah, kita dah review kesemuanya rasanya kita mengenai update terbaru. Jom kita pergi tengok dulu apa yang saya tertinggal. Saya nak pergi tengok yang penasaran yang claim tu kita. Kalau dapat apa, kalau tak dapat macam ni. Okay, yang Nida, yang Nida. Nombor 3 Nida, nombor 4 Nida. Kita dah tengok tadi, kita boleh tutup ni. Dia punya VIN yang kita livery. Claim in what feature Alice Menu ni tak boleh nak buat. Okay, dah rasa dah semua kita. Jom kita pergi balik masuk English. Tapi saya tak nak pergi dekat kereta orang tau kita. Sebab takut ngelag teruk. Okay, kita start je. Saya nak tahu macam mana profile dia terciptanya claim kita. Sebab claim dia terlalu mahal. Kalau macam dalam RM50 ke RM60 kita boleh sebab je kita. Ni terlalu mahal sangat. Tunggu dia offer dulu lagi. Okay, so sekarang ni okay. Saya nak tengok ni profile. Kita tengok satu-satu player. Oh, ni tak ada ekong ni bermain. Okay, yang ni macam ni. Ni tak ada. Dia biasa kalau nak tengok klien-klien ni, dia ada team ni awal tu. Dalam ni semua pakat rendah darker ni. Tak ada macam simbu-simbu ke pelik-pelik ke macam mana. Saya penasaran. Tak tahu klien tu macam mana.
Aduh. Oh ini ame ame. Ame. Oh fun. Aduh juga awak tu. Apa? Kelih dulu. Ada orang itai-itai kereta tu. Kelih dulu. Bahaya awak tu. Orang itai-itai kereta ni. Nanti dia nak beli awak tu. So okey lah awak tu. Tak tahu macam mana gaya awak tu boleh cari lah. Nanti kat YouTube. Gaya kat sibuk lain semua benda tu. Cara nak letak. Kalau dia boleh test-test. Berapa tu bau. So bahaya senang awak kita. Saya pernah saram juga ni. Mac dekat klien adakah sama ataupun dia buat mac suku-suku ke. Jadi okeylah awak-awak kita untuk video dan game kita pakai multiplayer bagi versi 4.8.16. Lapan sampai di sini video dahulu awak kita. Dan terima kasihlah kepada yang ramai tahu. Aku harap kalian enjoy video ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.